Hai hai hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dimurahkan rezekinya setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala mengangkat kembali penyakit-penyakitnya. Alhamdulillah, sekarang ni tempat saya dah mula hujan. Time bulan puasa hari tu, hujan tak pernah turun, tapi hari ni hujan turun. Alhamdulillah, hari ni saya dapat kembali bersiaran setelah 2 minggu saya rehat. Okey sahabat-sahabat, hari ini adalah Syawal yang ke-14. Oleh itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya di pagi hari ini, macam biasalah, beres-beres rumah tangga. Tetapi untuk hari ini, di rumah saya akan mengadakan ziarah marhaban dari rumah ke rumah. Memang setiap tahun di tempat saya ni akan mengadakan ziarah marhaban. Kali ni banyak jugalah rumah yang akan dikunjungi. Rumah saya adalah rumah yang kedua. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Okey sahabat-sahabat, untuk pagi ni saya nak make over sikit lah saya punya beranda rumah ni. Nampak sangat dah berselerak. Yalah, masa Syawal hari tu kita tak masa Ramadan hari tu kita tak sempat nak clear kan. So pagi ni kita nak clear kan lah. Banyak tempat jugalah ni. Tengok tu. Bersegabut tu mari hiasan tu saya nak buang, saya nak bakar. So kita clearkan lah mana yang kita nak sempat apa buat hari ni. Alhamdulillah, siap juga saya punya beranda rumah. Kita dah make over dah. Segala yang tak berkenaan kita dah buang. Yang kat situ siapa ingat lagi, ada kat situ ada apa tu, meja hias. Saya dah buang, saya dah bakar. So dah hias dah cantik kat sini. Alhamdulillah, siap jugalah kita punya beranda ni untuk menyambut tetamu sempena hari raya ni lah. Inilah keadaannya. Sesekali kita makeover kita punya beranda ni lah. Tapi bunga baru tak ada sahabat-sahabat. Kebanyakannya masih bunga yang lama-lama. Saya jaga elok-elok. Inilah hasilnya. Walaupun rumah kampung, kalau kita hias cantik juga kan. Alhamdulillah, dah siap kita kemas kita punya ruang tamu. Inilah ruang tamu rumah saya yang simple-simple sahaja. Orang kata biar buruk di luar tapi cantik di dalam. Biasa-biasa saja rumah saya ni. Janji saya sedap mata melihatnya. Apa orang kata tu? Rumahku, syurgaku. Tak gitu, sahabat-sahabat. Ini menu simple kita untuk para tetamu sekejap lagi. Alhamdulillah, ada juga rezeki untuk sahabat-sahabat saya semua. Tamu tetamu kita. Amboi, ke mana tu perginya? Okey, alhamdulillah baru 2 orang datang. Apa? Bagi ruang. Waalaikumsalam. Sila-sila masuk. Maknya belum. Maknya tak tahu ada hal kot. Datang. Ya, yelah kot. Sila-sila masuk. Tempat kalau bunga macam tempat anak buat. Ya ke? Tempat anak buat, ya.
Minat je lain. Minat je lain kan. Okey, salam. Masuk. Selamat raya. Ni jalan depan rumah. Selamat raya. Nak jalan. Selamat raya. Okey, salam. Masuk. Itu perangkat apa tu? Ha? Itu perangkat King Kong. Monyet lah. Monyetnya dah letak situ, tak berani pula dia datangnya. Sabar je. Monyet sekolah boleh tak? Ha, masuk dalam. Selamat raya. Monyetnya bijak pandai sekolah. Selamat raya. Masuk. Selamat raya. Sila. Selamat raya. Selamat raya. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Ha, Kak Yati. Selamat raya. Mana si Jahnya? Oh, Jah dengan siapa? Tak tahu. Sabar je lah aku si Jah. Ayah, kau ya wajah. Semuanya dah mundur, semuanya dah balik. Next rumah yang ketiga pula kita nak marhaban. Yelah, jom kita pergi rumah lain.